Ha, boleh tanya, ya. Hasil mesyuarat semalam macam mana sebenarnya? Ha. Kata nak bagi, tak bagi. Saya tak kata bagi, saya kata biar Datuk Seri Syagong, Datuk Seri Syagong yang buat kenyataan dan saya difahamkan perkara yang dibincangkan semalam akan dibawa ke mesyuarat jawatankuasa penuh PAH Pusat pada hari besok. Sebelah pagi besok. Datuk Seri boleh bagi hint sikit tak? Kita akan mengikut ke macam mana? Tak, mana boleh. Saya mendahului mesyuarat pula. Jadi biar mesyuarat besok lah. Lepas mesyuarat besok, saya percaya mesti ada kenyataan lah. Di Kuala Lumpur. Jabat Agong PAS pagi besok. Maksudnya keputusan tak akan drag lagi lah. Esok memang last final lah. Ya. Itu hanya endorsement pada perbincangan semalam. Dan saya percaya ya semua lah, tidak ada perbincangan baru lah. InsyaAllah. Jadi supaya kita dah dapat tarikh dengan Sultan tu untuk mengadap, untuk berpadu ke apa sebagainya? Parlimen tidak melibatkan pihak negeri untuk pembubaran. Jadi tak perlu ada mengadap untuk pembubaran. Maksudnya mengenai keputusan yang tidak membubarkan DON, Dato' Sri? Bila tak, kalau tidak bubar DON, tidak perlu mengadap untuk maklum tak bubar. Itu je. Kalau bubar DON, kena mengadap? Kalau bubar DON, kena mengadap. Dato' Sri, sudah ada tarikh. Saya selalu mengadap setiap minggu sebelum mesyuarat esko. Sebagaimana hari ini saya mengadap kerana mesyuarat esko. Jadi minggu, dan sebagaimana minggu-minggu yang sebelum ni lah. Datuk Seri, so far senarai nama untuk calon parlimen kita dah decide ke, dah hantar kepada Ustaz ke mana? Sedang dikumpulkan. Datuk Seri, bila selesai tu? Siapa yang ada hajat tu bagi tahu. Datuk Seri, maksudnya untuk bubar atau tidak akan diumumkan esok oleh PAS Pusat? Ya, insyaAllah. Datuk Seri, kekuatan jentera sebab hanya parlimen saja, adakah maksimum 100% sebelum ni atau sama, dikurangkan? Sama. Kita akan bergerak sebagaimana kita berdepan dengan pelari-pelari sebelum inilah. Tidak pernah berkurang, insyaAllah. Nama Datuk Seri kat mana? Nama Datuk Seri sekarang ni sekarang. Saya tak tahu. Saya sendiri tak tahu saya di mana lah. Datuk Seri mungkin ada favorite seat sebenarnya. Tak tahu. Saya serah kepada parti. Saya apa jua keputusan parti. Tak bertanding ke ataupun apa jualah. Tak ada masalah.